Apa kabar kawan? Pastinya baik-baik ya kan kawan? Kembali lagi bersama kami Fikja Channel. Kali ini kita akan membahas USB versi 3.0 kawan ya. Ya kawan ya, di sini kemarin kita ada beli USB versi 3.0 kawannya sebanyak 8 unit kawannya, dan di sini untuk simbol warna USB 3.0 kan warna biru kawannya ya kan. Nah, inilah dia kawannya. Ya, di sini saya beli dan ternyata nanti saya akan bahasnya kenapa ternyata kawannya. Ya, untuk flash di sini kawannya. Flash di SanDisk ini kawannya. Ya, SanDisk ini ya, SanDisk. Nah, warna biru ya. Dan ini Vigen ya, warna biru sama-sama 16 GB kawannya. Nah, untuk apanya bentuknya, bentuk dalam keadaan kotaknya nanti saya tampilkan kawannya. Di bawah ini kawannya. Oke. Nah, ini kawannya saya tampilkan ya. Nah, ini dia kawannya contohnya ya. Ya. Di sini saya tertipu oleh warna kawannya. USB versi 3.0 itu dia berupa seperti ini kawannya. Oke kawan, ini kawannya. Kalau USB 3.0 itu dia kan ada 9 terminal kawannya, seperti ini kawannya. Nah, ini kawannya. Di atas 4, di bawah 5 tuh kawannya. Nah, yang kayak model pair itu kawannya. Ya, inilah kawan. Contoh USB versi 3.0 kawannya. Ya. Nah, ini dia kawannya. Versi 3.0 nih kawan. Ya. Ini yang ini kawannya. Yang sudah saya bongkar kawan ya, nanti saya bongkar lagi biar jelas kawannya. Kemudian yang ini kawan kan berwarna biru kawan ya kan, ya berarti kan USB versi 3.0 kawan ya, karena simbolnya itu berwarna biru gitu ya. Kalau warna hitam itu kan USB versi 32.0 kawannya ya. Nah, di sini saya tertipu kawan. Yo, ada 9, ada 8 unit saya beli ini kawan. Rusak semua kawan. Bekas saya bootable, lalu saya mau kembalikan ke semula tidak bisa kawan. Jebol semua nih kawan. Ya. Jadi saya rekomendasikan kawan, bukan untuk menjelekkan kawannya. Ya, kalau bisa ya jangan yang apalagi lah kawannya. Kena ke kawannya. Nah, ini kawan ya. Merek SanDisk kawan ya. Di sini dia berwarna biru kawannya. Nah, ini semua rata-rata warna biru kawan. Nah, biru ya kan. Biru ya kan, biru ya. Kita buka satu nih kawannya ya, ini kita buka kawannya, kita bongkar aja kawannya. Ini baru semua nih kawan saya beli kawannya, seharga 50-60an lah kalau tidak salah kawannya, per unitnya kawannya, dengan kapasitas 16 GB kawannya. Oke, kita buka kawannya, langsung aja kita bongkar kawan. Nah, ini kawan. Sangat gampang kawan bukanya kawan. Nah, ini kawan. Ternyata 4 terminalnya kawan. Ya. Beda dengan ini kawan. Nah, beda kawan kan? Nah, ini dia tergiur oleh warna kawan. Ya, ternyata isinya 4 terminal kawan. Seharusnya ini USB versi 2.0 kawan, ya. Nah. Jadi kepada kawan-kawan, jangan tergiur oleh warna kawannya. Kalau bisa pastikan kawan yang ada dalam sini kawan. Nah, dengan gini kawan kan, nah, nampak itu terminal naik ke atas tuh. Ya, terminal kuningan itu naik ke atas. Nah, tandanya 9 kawan. Nah, inilah dia kawan. Nah, bedakan kawan. Nah, lihat kawannya. Nah, ini ada 5 terminal lagi di bawah. Nah, inilah yang namanya versi 3.0 kawan. Ya, ada 9 terminal dia. Ya. Nah, ini yang tadi kita buka kawannya. Nah, ini dia kawan ya. Jadi palsu kawannya ya. Nah, ini kawan, boleh kawan lihat lagi kawannya. Nah, beda kawannya. Nah, saya tunjukkan kawannya. Nah, kalau kita beli setelah lihat kayak gini kawan, susah lihatnya kawan. Nah, gak nampak kan. Nah, inilah kawan, inilah yang versi 3.0 yang kita bongkar tadi kawan
Nggak nampak kawan ya. Kalau dari kamera sini nggak nampak kawan, tapi kalau kita nengok langsung jelas gini kawan, mungkin nampak kawan. Ya. Nggak nampak kawan ya. Kalau kita langsung lihat dari mata langsung, nampak kawan gitu. Nah, ini agak nampak lah kawannya. 2, 4, 5, nah nampak kawan. Dengan ini nggak nampak kawan. Tapi dengan mata kosong, dengan mata sendiri nampak kawan. Dengan kamera ini nggak nampak kawan ya. Ya, nah, di kawannya, di sini saya ingin sampaikan. Kenapa saya bilang 2 USB versi 2.0, padahal ini warna biru kawannya. Nah, ini kawannya, kita contoh buka kawannya. Nah, ini USB versi 2.0 kawannya. Ya, kita bongkar aja nih kawannya, Toshiba ininya. Nah, ini warna hitam kawannya. Nah, kan ininya ya. Kita buka langsung. Nah, ini kawan. Ya. Sini ya, kita buka lagi kawannya. Kita pakai alat buka kawannya. Kita rusakkan aja kawannya. Keluar kawannya. Nah, ini kawannya, 4 terminal kawannya. Nah. Nah, inilah versi 2.0, lebih gampang kita buka aja nih kawannya. Ya, kita bongkar ya kawan, tidak masalah kawan. Namanya kita mau review kawan kan barang yang KW dan yang tidak kawannya, supaya kawan-kawan tidak tertipu oleh warna kawannya. Kita bongkar saja kawan. Nah, lihat kawannya. Nah, ini kawannya. Ya. Inilah kawan baru USB 2.0 kawan, merek Vision tadi kawannya yang kita bongkar kawan. Nah, ini dia kawan ya. Nah ya. Ya, jadi kawan jangan pernah tertipu oleh warna kawannya ya. Ini tadi yang punya SanDisk kawannya, ini punya SanDisk dan ini punya Vision yang versi 2.0. Nah, ini Vision yang 3.0 nya. Jadi kalau mau kawan memastikan benar tidak, nah ini kawannya. Ya, kita bongkar juga kawannya biar kawan lihat sendiri kawannya. Nah, ini kawan ya, ini bekas Vision kawannya. Nah, ini kawan, sama kan kawan kan, sama dengan ini kan, yang satu produk kawan ya kawannya. Nah, ini kawannya ya. Nah, ini saya tampilkan di sini kawannya. Nah kawan ya, ini adalah USB versi 3.0 kawannya.
yang ini fake-nya ya. Ya, inilah yang aslinya, 9 terminal kawan ya. Ingat kawan ya, versi yang 3.0 itu 9 terminal kawan ya. Nah, ini warna biru. Nah, ini dia warna biru dia kawan. Nah, saya tertipu oleh warna gitu ketika saya beli. Katanya iya 3.0 gitu. Saya beli online kawan di salah satu marketplace ya. Ya, untuk bentuknya udah saya tunjukkan kawan ya. Ya kawan. Nah, ini kawan lihat sendiri kawan. Yang ini yang versi 2.0 kawan ya. Ini memang benar USB 2.0 warna hitam dan 4 terminal. Ya. Nah, inilah dia. Tertipu lagi kawan, tertipu saya kawan ya. Nah, inilah yang 3.0 kawan, 9 terminal ya, yang saya bongkar punya ini tadi kawan, Vigen ya. Yang ini punya ini kawan ya. Nah, warna biru, nah SanDisk. Nah, warna biru. Ini warna hitam. Ini SanDisk juga, ini SanDisknya. Nah. Ya. Jadi kawan-kawan berhati-hatilah saat membeli flash disk ya. Seakan-akan lihat warnanya warna biru, oke 3.0 nih pasti ya. Tidak kawan ya. Ya, seperti yang saya ngalami nih kawannya. Ya. Nah, ini kawannya sudah kawan lihat ya. Ini rusak semua kawan, 8 unit kawan. Ya. Oke. Kalau kawan masih sangsi lagi, kita buka lagi kawan ya. Nah, ini kawan ya. Ya, kita buka lagi kawan ya. Cara buka gampang kawan ya. Biarlah kita hancurkan juga kawan ya. Ya. Kawan. Oke, kawan. Tengok sendiri kawan kan. Nah. Nah, warna biru kawan kan. Nah, tapi terminal 4 kawan. Nah, ini sebenarnya ini 2.0 nih, 2.0 kawan ya. Ya, jadi jangan pernah tertipu oleh warna saat beli flash disk kawan ya. 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 Oke, kawan. Nah, kita bongkar lagi kawan ya. Cara bongkar gampang kawan ya. Ya, ini kayak ini kawan ya. Ini kita congkel ke atas dulu kawan. Nah, oke, sudah. Goyangkan, tarik. Nah, sudah kan? Goyangkan, tarik lagi kawan. Angkat ke atas lagi kalau tidak kawan. Nah, nah. Angkat ke atas lagi. Nah, goyangkan. Nah, lepas dia kawan kan. Nah, ini dia kawan. Nah, kawan, ya. 2.0 kawan kan. Udah 3 unit saya buka kawan kan. Nah. Ya, semua begini kawan. Ya. Kita bongkar lagi, tekan ini. Nah. Nah. Nah, bongkar. Nah, nah kawan, nah, tertipu saya kawan, ya. Untuk kawan-kawan berhati-hatilah kawannya saat membeli ya, jangan tertipu oleh warna kawan, ya. Inilah yang benar kawan, ya. Nah, ya, saya tak tangan saya aja ya. Inilah yang benar kawannya, USB 3.0 kawan. Nah, saya dekat lagi kawan, saya dekat lagi. Nah, oke, ya. 9 terminal kawannya ya, saya tunjukkan ini kawannya. Nah, ini di bawah ini 4 terminalnya, di sini lagi ada 5 ini kawannya. Nah, ini kayak plat-plat gini nih ya, 5 kawan, jadi 9 total semua terminal kawannya ya. Inilah simbol dan apa bentuk asli kawannya USB 3.0 ya, 9 terminal dia kawannya, ini kawannya. Sedangkan yang ini yang kita bongkar ini 1, 2, 3 ya, ini 3.0 juga saya beli kawan, warna biru, tapi begitu saya bongkar, nah 4 terminalnya kawan, berarti ini fake, ini palsu ini kawan ya. Nah, inilah bentuk yang asli versi 2.0 ini. Nah, ginilah kawan bentuk yang 2.0 ini yang saya bongkar dari Vigen tadi ini kawan. Nah, bentuk Vigen ini kawan. Ini yang 2.0 kawan ya. Inilah isinya gitu. Memang benar gitu 2.0 ya. Nah, ini yang ini, yang ini kawan ya. Yang ini, yang ini. Ya, kawan. Nah, nampak kawan ya. Nah, ini yang ini kawan ya. Ya, ini yang ini kawan, Toshiba ya, nampak kawannya. Ini yang 2.0 dari kawannya, kita bongkar kawannya. Nah, oke kawan, sekian saja review pembahasan USB versi 3.0 kawannya ya. Jadi untuk membedakan USB versi 3.0 dan USB
versi 2.0 kawan sudah tahu kawannya. Ya, jangan pernah tertipu oleh warna kawannya. Oke kawan, sebelum kita mengakhiri kawan video ini, alangkah baiknya like, comment, subscribe, share, dan aktif lonceng notifikasinya kawan ya, agar kawan-kawan dapat nanti dapat updatean video terbaru dari kita gitu kawan ya. Oke kawan ya, sekian saja dari kita channel, saya ucapkan terima kasih kawan, wassalam, tetap semangat.